Eh, nih sekolah buat adikmu. Apa nih? Yeh, sekolah CIS lah. Masa kantor samsat? Gede banget ya. Oh, jelas sangat gede sekali. Aduh, cerewet. Ngapain nyuruh adikku sekolah nyari di SMK CIS? Ya elah, hei. Sekolah di CIS itu SMK-nya jurusannya lengkap banget. Ada perhotelan, tata boga, multimedia. Mau yang gratis-gratis kan kamu? Bebas uang gedung, tenang aja. Hehe, tahu aja aku suka yang gratis-gratis. Emang beneran paten sekolah SMK di sini? Ih, paten bukan kaleng-kaleng. Jangan diragukan lagi ya, kerjasamanya aja ya sama Hotel Tulip. Ada lagi sama Klinik Pratama Putu Parwata dan masih banyak lagi kerjasamanya. SMP-nya lah. Kamu kira di CIS itu cuma ada SMK aja? SMP-nya juga gak kalah paten. Alah, paten dari tadi. Woi, walaupun aku ini kayak kodok malam ya, tapi aku jujur gak bohong. Bahwa SMP di CIS itu juga keren, ada program unggulannya. Itu namanya English Smart Program. Itu ada ekstra Jepang sama Mandarinnya juga. Wah, berarti dari kecil bisa jago bahasa ya? Ih, jago banget lah dari kecil bahasanya. Apalagi ya, biaya itu sangat terjangkau sekolah di sini. Yaudah deh, nanti aku kasih tahu mama aku biar adik-adikku sekolah di SMK sama SMP CIS. Ah, kalau gitu aku juga info ke mama kamu supaya aku cepat dapat adik-adik aku. Ih, ngarep. Udah nah, langsung aja daftarin adik.